Capek gua. Capek habis lari. Iya. Itu. Itu siapa dah? Lu enggak tahu emang. Parah lu. Ya kan gua kan anak IPA. Ya, emang anak IPS doang yang tahu. Anak IPA juga harus tahu. Makanya pas belajar PKN dengerin. Iya. Ceritain, ceritain dong. Cerita dia gimana? Jadi, gini ceritanya. Hasil akhir pungutan suara adalah Sri Sultan dengan jumlah 8 suara. Uri Suharjo dengan jumlah 19 suara. Tunggu. Pemungutan ini belum selesai. Tapi semua orang sini sudah memungut ya. Saya membawa amanah dari komandan divisi dan komandan resimen dari Sumatera. Mereka semua sepakat untuk memilih Sudirman. Baiklah, jika begitu. Pak, jadi bagaimana? Tidak apa-apa. Sekarang Anda lebih baik pulang. Sidang kabinet akan segera dimulai. Saya akan memutuskan langkah berikutnya setelah sidang berakhir. Baik, tetapi saya akan tetap di sini untuk menunggu hasil sidangnya. Baiklah. Pak, bagaimana hasil sidang tadi? Saya menunggu arahan Bapak. Hasil sidang kabinet telah sepakat. Dalam keadaan darurat, kami menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Safrudin, prawira negara di Sumatera. Dimas, kamu di sini saja bersama saya. Saya ini tentara, Pak. Dan saya minta agar Bapak keluar dari kota dan menuju hutan bersama saya. Mari kita bergerilya, Pak. Dimas, Anda itu prajurit. Tempat Anda di medan perang. Tapi tempat Anda tidak bisa untuk menjadikan tempat pelarian saya. Jika saya keluar dari sini, besar kemungkinan Belanda akan membunuh saya. Tapi Dimas jangan khawatir. Karena untuk Indonesia, saya tidak takut mati. Baik, kita akan tetap melawan. Dan saya akan memimpin gerilya dari hutan. Ya sudah, jika itu tekadmu. Potong li. Baiklah. Jenderal istirahat saja. Di mana Jenderal Sudirman? Ini Sudirman. Apa ini? Kamu cuma menipu saya, meremehkan saya. Kamu pikir saya bodoh? Demi Tuhan, ini Sudirman. Kita tidak berbohong. Sudah, jangan banyak keluarkan tenaga untuk tegur seperti ini. Kita nggak perlu taktik pengecut untuk melawan negara bodoh. Pak Jenderal, saya ada kabar buruk. Tadi saya, Fatih, dan Hilal berpencar untuk patroli. Dan saya mendengar suara tembakan dari arah Fatih. Pas saya mau cek, saya melihat segerombolan tentara Belanda dan saya langsung bersembunyi di semak-semak. Sama, Pak Jenderal tidak apa-apa kan? Tidak lama tadi saya mendengar suara tembakan dari arah Pak Jenderal. Tadi saya dikepung oleh tentara Belanda. Tetapi dengan bantuan Allah, mereka mengira kalau saya hanya seorang sedang bertapa di hutan. Dan saya pun lolos dari maut. Kok tentara Belanda bisa mengetahui posisi kami? Karena salah satu dari pasukan kami berkhianat. Lebih baik kami kembali ke markas dengan regu lain karena tempat ini sudah tidak aman. Nanti saya susun ulang strategi gerilya kami di sana bersama pemimpin regu lain. Siap, Pak Jenderal. Maaf mengganggu, Pak. Saya diutus oleh Bung Karno untuk menjemput Bapak. Belanda sudah mundur, Pak, dan pemerintahan sudah kembali ke Yogyakarta. Apa? Sri Sultan meminta saya agar kembali ke Yogyakarta. Jenderal, apapun keputusan Anda, saya dan pasukan akan tetap mendukung Bapak. Saya tidak percaya bahwa Belanda akan mundur begitu saja.
untuk berjaga-jaga, saya akan tetap di sini. Memang kedudukan kita sekarang berada di atas angin. Namun, jika terjadi hal yang tidak kita inginkan, yang dimiliki Republik saat ini hanyalah kita, tentara bermartabat yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Maka karena itu, kita harus tetap waspada. Jadi gitu Ben, ceritanya Ben. Keren sih, keren ceritanya. Tadi si Salsa nge-whatsapp gua. Kata dia apaan? Dia nanya ke gua kalau gua ada ide apa enggak buat movie fest nanti, mau angkat ceritanya siapa. Emang temanya apaan? Temanya tentang pahlawan muslim Indonesia. Wih, pas banget tuh sama yang tadi gua ceritain. Yaudah, makasih ya Ben, idenya. Ya tahu gitu kalau gue kasih tahu.